Pasca kunjungan Presiden Jokowi ke perairan Natuna beberapa waktu lalu, TNI pastikan tidak ada nelayan Tiongkok yang mencari ikan di sana. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriadi. TNI memastikan tidak ada lagi nelayan Tiongkok yang melakukan illegal fishing di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia pasca kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Menurut Kapuspen, kunjungan Presiden ke Natuna merupakan pesan yang sudah jelas terkait ZEE Indonesia. Selain itu, penjagaan perairan Natuna juga ditingkatkan sebagai garda terdepan pengawasan perbatasan. Untuk intensitasnya, kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan. Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka, artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna. Dan saya kira kunjungan Bapak Presiden ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah kita kepada Beijing. Dan saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan nelayan yang di backup oleh kapal Coast Guard mereka yang dalam hal ini.